Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi di channel saya, Sobat Angler semua. Ini ada Joran Mineri dari Ryoko nih teman-teman. Joran Mineri ini modelnya one piece ya teman-teman ya. Dia one piece, tidak ada sambungannya ditolak benar-benar nih. Jadi Joran One Piece ini juga punya kelebihan jauh dibanding Joran yang ada sambungannya teman-teman. Mau join butt atau middle butt itu pasti kalah dengan Joran One Piece. Joran One Piece ini biasanya lebih kuat karena satu body, tidak ada sambungan teman-teman. Di Joran Mineri ini ada dua tipe juga teman-teman, tipe spinning dan tipe overhead. Jadi setiap tipe ini ada dua ukuran teman-teman, jadi ukuran PE12 dan PE1,5-3. Nah, kita ulas dulu nih, apa sih Joran Mineri ini. Joran Mineri Jigger slow pitch ya, khusus untuk slow jigging ya, slow pitch ya teman-teman. Tapi blanknya ini enak banget teman-teman, nggak terlalu berat, harga juga nggak terlalu mahal. Nanti bisa yang minat bisa kontak saya di deskripsi, akan saya kasih keterangannya ya. Joran Mineri ini boleh bilang joran yang sudah lengkap lah teman-teman, dengan harga yang cukup sangat murah teman-teman ya. Di yang ini joran overheadnya nih teman-teman, untuk slow jigging. Yang overhead ini menggunakan model Japan style teman-teman ya, untuk slow jigging oke banget nih teman-teman. Dia punya power juga oke, blanknya juga model blank X-wrap teman-teman, yang udah ada silang-silangnya itu di blank ya. Coba kelihatan nggak nih ya, oke saya kasih lihat nih. Nah ini blanknya nih teman-teman ya, dia juga modelnya juga sangat cantik ya teman-teman ya, di real seat, di yang ini dibalut karbon juga, tapi dock teman-temannya untuk yang spinning overhead. Nah untuk yang spinning ini teman-teman juga dibalut karbon nih di real seatnya teman-teman. Blank juga sama, model X-wrap ya, model X-wrap teman-teman tuh ya. Cincin juga sudah Fuji semua. Nah dia full butt nih teman-teman. Nah kenapa dia yang spinning ini full butt? Nah karena spinning ini full butt, kebanyakan orang pakai joran ini kalau nggak main slow jigging, mereka gunakan untuk mancing tengeri, enak banget teman-teman. Karena panjangnya juga pas ya, dengan panjang 651, kurang lebih 2 meter nih teman-teman. Nah joran ini juga enak buat mancing tengerian, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Dia punya power juga mantep bener teman-teman ya. Pokoknya kalau buat mancing tengeri teman-teman yang belum punya joran atau pengen nambah jorannya lagi, nah joran ini boleh jadi pilihan ya teman-teman. Harganya juga nggak terlalu mahal teman-teman ya. Nanti di deskripsi saya kasih alamat saya atau telepon saya, teman-teman bisa tanya kalau yang membutuhkannya ya. Nah di spinning ini juga ada dua ukuran teman-teman, PE12 1-2 dengan drag 4 kilo dan panjang 651, sama penggunaan jignya dari 40-120 gram. Untuk speed jig ini saya rasa 120 gram ya, tapi kalau untuk slow jignya saya rasa bisa sampai 200. Nah, untuk pengerian lebih mantap lagi teman-teman, jadi jangan ragu nih kalau yang belum punya atau belum mau nambah bisa, boleh coba joran ini teman-teman ya. Nah kalau yang ini lebih besar sedikit teman-teman, karena rating PE-nya 1,5-3. Nah ini buat kalau teman-teman suka G-Cash juga yang 60 gram, main G-Cash 60 gram di selatan, nah bisa pakai joran ini ya. Joran ini juga one piece juga teman-teman, dibalut karbon juga nih, rear seatnya di drag rear seatnya dibalut karbon juga teman-teman. Modelnya juga cukup manis ya, cincin juga sudah Fuji semua, wrappingannya cakep, blank X-wrap ya.
Jadi teman-teman kalau minat atau pengen tahu lebih lanjut, bisa lihat di deskripsi. Saya cantumkan juga nomor telepon saya, teman-teman semua. Sekian dulu dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam mancing selalu.